Berbagai cara dilakukan pemudik untuk berlebaran Idul Fitri di kampung halamannya. Seperti Warsito yang menggoes sepeda kesayangannya dari Cikampek, Jawa Barat ke Purwokerto, Jawa Tengah. Di tengah deru mesin dan laju cepat kendaraan bermotor di Pantura, Cirebon, Jawa Barat, Warsito tetap semangat mengayuh sepeda gunungnya. Warsito melakukan perjalanan mudik dengan menggoes sepeda kesayangannya seorang diri, berangkat dari Cikampek menuju kampung halamannya di Purwokerto, Jawa Tengah. Rencananya Warsito melakukan perjalanan mudik selama 2-4 hari. Rute yang dilaluinya yaitu Pantura Subang, Indramayu, Cirebon, dan Pantura Brebes, sebelum lanjut ke jalur selatan menuju Purwokerto. Tujuan ke Purwokerto. Mudik. Kenapa dipilihnya naik sepeda? Naik sepeda, enak naik sepeda, santai, nggak kono ongkos. Apa istirahatnya di mana? Istirahat di Pejit, berhenti dulu. Kendalanya hujan ya, ngapa? Oh, iya, hujan. Warsito biasa melakukan perjalanan 2-3 jam, lalu kemudian beristirahat untuk meregangkan ototnya yang kencang. Pria lajang ini biasa menjadikan masjid atau SPBU untuk sekedar melepas lelah, sekaligus mengecek sepedanya agar tetap dalam kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan.